Kita buka dulu ya. Oke, kita buka. Ini udah dibuka ya. Nah, ini bagian dalam ya. Dari si V14G2 ini. Saya jelasin satu-satu. Jadi di sini dia ada dua board. Board ini board untuk portnya. Ada sambungan dari port ke main port, ke main boardnya, Wi-Fi-nya. Nah, ini satu slot slot RAM. Jadi bisa dibuka aja. Ini ada pegangannya. Oke, ini satu slot RAM yang bisa kita isi. Kita nggak akan optimalkan di sini, kita akan maksimalkan. Jadi kalau dioptimalkan sebetulnya ini isinya kita harus pasangnya 4 GB DDR4 3200 MHz, karena bawaannya onboardnya 4 GB 3200 MHz. Jadi biar dia bisa dapat dual channel. Tapi karena ini laptopnya bakal difungsikan lebih ke operasional yang multitasking banyak, kita bakal pasang yang ini. Ini 8 GB 8 GB 3200 MHz DDR4. Jadi kita pasang di sini. Nah, oke. Okay. Masuk ya. Nah, nanti kalau udah masuk kita bisa tutup lagi. Tuh, ini. Nah, nutupnya ini pastiin aja di sini ada bagian yang, jadi bagian ini di tengah-tengahnya ya, biar dia ancing. Jepit. Nah. Oke. Okay. Nah, dia bakal ngunci. So it's easy. Nah, berikutnya di sini ini untuk hard disk-nya. Nanti kita bakal pakai kabelnya yang bawaannya yang tadi. Ini udah saya buka yang bawaan dari si Lenovo-nya. Langsung nanti kita bakal pasang. Hard disk-nya juga udah disiapin. Di sini harusnya pakai yang slim ya, karena kalau pakai yang biasa yang tebal dia nggak akan muat. Nah, jadi ini lumayan bedanya. Pastiin aja harusnya pakai yang slim, atau kalau nggak mau lebih cepat lagi pakai SSD bisa, yang SSD 2,5 inch, 2,5 inch. Nah, kita buka dulu untuk bracketnya. Jadi dia udah ada bracketnya juga. Jadi kita bakal pasang di sini. Pasangnya posisinya gini ya. Oke, nanti di sini ada lubangnya. Kita pakai baut bawaannya bersama tadi bautnya ada di sini, satu plastik sama si konektornya. Dan kita pasang. Kalau udah, ini udah dipasang. Kita bisa pasang langsung ini kabelnya. Oke, disesuaikan ya. Oke, lalu kita pasang kembali ke tempatnya. Dan untuk kabel ininya kita pasang ke mainboard. Oke, lalu kita kunci. Setelah itu kita bisa pasang satu persatu baut-bautnya.
Oke, kalau udah bisa langsung ditutup aja.